Bum aja. Double kill, triple kill. So, welcome back to my channel again, guys. Jadi kali ini gue bakal main ranked lagi. Gue buka peti dulu. Okay. Select. BTW, rank gue udah naik dari yang video sebelumnya. Di video sebelumnya itu tingkat kemahiran gue itu 6 kalau nggak salah ya. Tapi sekarang udah 7 dan pangkatnya itu udah nyampingin ke perak. Lumayan lah. Gue sebelum buat video nge-push rank terus. Sambil nungguin aja kita. Dan di sini banyak pembaruan, kayak misalnya sekarang udah ada fitur inventaris yang dimana kalau misalnya habis laga, kalau lo main laga berperingkat itu atau rank, lo bakalan dapet nih kotak-kotak kayak gini, peti-peti kayak gini. Dan kalau misalnya lo dapetnya emas, nah ini hadiah-hadiah yang dari itunya. Cuman emang banyak yang ngeluh player tuh kalau misalnya kok dapetnya peti semua, kuncinya jarang. Nah di sini udah pihak vendornya udah ngejual kunci, cuman dibelinya harus pakai ice. Ini harganya tuh untuk perunggu 30 ice, untuk perak 80 ice, sama untuk emas 250 ice. Kalau misalnya lo buka nanti lo bisa dapet yang tadi itu, bisa dilihat sendiri nanti di sini. Pokoknya paling tinggi emas lah, cuman gue banyak juga dapatnya, seringan emang dapatnya perunggu, perak cuma 2, emas 3. Nah tapi cuma kuncinya itu yang jarang. Kita sambil nunggu laganya, agak lama emang kalau misalnya rank solo ini. Ini gue solo loh, solonya. Solo gue naikinnya dari tingkat 6 sampai 7, tergantung solo rank, kadang dapat tim yang bagus, kadang yang jelek. Tapi kita nyesuaiin aja. Gue udah ganti lobby pemilihan karakter. Gue belum tahu mau pakai apa. Dan gue di posisi kedua di tim gue. Kalau di semuanya gue posisi ketiga. Oke, yang di Bennett itu dari tim musuh itu dia milih Flicker sama Alpha, udah pasti lah yang kayak di video pertama gue udah gue jelasin. Sekarang ada Bennett baru lagi itu. Yang paling sering di Bennett mungkin si ini, si Reza. Karena si Reza itu juga terlalu nyusahin gitu. PNC emang udah pasti. Reza tuh kalau misalnya di item cocok gitu, cooldownnya tuh skillnya tuh cepat, cuman berapa detik gitu, makanya agak nyusahin. Jadi tuh skill 2 nya bisa kabur lagi. Udah dari sekarang pengen dikejar nih, bisa kabur deh 2 kali. Oke, gue kayaknya pakai varia aja. Gue nyocokin tempatnya di tengah. Terus gue picknya crystal coin lagi. Kayaknya emang karena cocok ini untuk di 5/5 itu crystal coin. Menurut gue. Mau tim gue tuh. Gila, gue lawannya Marlin. Marlin atau Marlin? Cuma lihat. Bisa dilihat lah. Ini salah satu karakter baru juga yang gokil, punya dua wujud, jadi totalnya 4 skill lah. Kalau misalnya mainnya gokil bisa nyusahin juga. Tony jadi rimba. Biasanya Tony juga harus sering di banget karena dia lumayan lah gokil juga, cuman nanti kita lihat aja lah. Semoga aja temen gue tuh jujur. Kita terakhir siapa nih? Samuel. 2 weapon coin, 2 crystal coin, seimbang sama 1 tempat. Oke.
Oh iya, jadi ada fitur baru lagi. Kalau yang dulu itu nggak ada kan, rank terdahulunya yang kayak musim sebelumnya. Sekarang udah ketahuan, misalnya musim sebelumnya itu rank terakhirnya apa. Dan lagu ini gue nih tier 6 perak juga, udah naik satu tingkat lah ibaratnya. Sekarang udah 7. Kayaknya diupdate setiap musim selesai gitu. Sekarang kan lagi summer kan. Nanti summer selesai mungkin kalau misalnya gue masih 7 dan di sininya gue 7 juga. Oke, pilihan di sini udah ada pilihan rancangannya. Dan di sini udah ditentuin sama itunya, ada 3 tipe kan. Dan itu rata-rata Crystal Prince semua, tapi gue tetap lah makainya rancangan manual. Crystal Bit. Gue bakal jadiin alternative current. Terus gue pilih skill kedua, Black Vision. Nambah barrier juga nih, kayak skill Black Path ya. Kalau misalnya mainnya di tengah nih, kiri kanan tuh udah pasti harus dikaruhin Hot Cam. Wah ini gila. Rain. Dua orang sih. Tuh liat. Bidob-bidob bagus sih. Coba lanjut yang Fido. Marlin. Kena. Mampus. Short game itu jadi tinggi. Udah dapat saudara. Si remnya kagak ngerimbas rem musik. Ntar lah, gue ngambil tren kristal dulu biar makin kuat lah. Nah, skill keduanya Faria itu bisa nembus juga. Kayak nembus tembok atau batu lah. Lumayan tuh buat dijadiin pelarian. Kalau misalnya duel atau lagi war 505 nya tuh dapet tembok. Ini sampe kena skill yang tadi tuh. Pusing sih lah kalo misalnya kena skill marion ini tuh. Tembak, yes, kena. Yang sebelah kiri udah dapet di slot camin, sebelah kanan. Oh, di slot camin juga. Cicil. Gila, strong for the spear. Tembak petir. Okay. Kayaknya tombak petir ini gak berlaku buat ini ya. Udah kemana? Gila. Ya lu ke atas aja nih, bantu. Tunggu ke bawah. Biar gue sendiri lah, kuat kayaknya gue. Anjir. Gila dia bisa ngilang gitu kan, kalau yang model shadownya. Wah. Gue dekat nih. Wah, mati. Geran-geran di sisi darah. Ini kena. Ini kena. Anjay mati, gila ngerinya. Harus bajar naik dia. Ayo beli. Gue beli speed dia buat kabur nanti. Tipis banget emang darah kiri tuh. Ally hero killed. Tinggonya lumayan nih kayak gigi nih. Parah tadi tuh harga.
Gue ngambil tren kristal dulu untuk memperkuat. Combo tuh kalau misalnya habis pakai Acrecution terus ditambahin strong forget spear, jadi jarak jangkauan melempar skill satunya tuh makin luas daripada langsung itu. Kok nggak sama aja kan? Sebelah kiri gue ngeri ada yang untuk di sini kan nggak ada menahan juga apa gue kalah sih. Pinter-pinter kalau misalnya pakai dia mah pinter-pinter berubah wujud aja. 86 aja cepet banget. Lagi nih konten kita. Lanjut naruh gitu. Cepet attack speed nya jadi naik 30% kan. Wah lebih rame amat di bawah. Kita datengin dulu nih keluar kita 4 lawan 3 pas 4 versus 4 nih. Oh gila tuh guna banget. Kejar. Anjay gak kena lagi. Sial. Si Idris kabur. Wah gue dapet 2 tren. Oke, selanjutnya gue bakalan jadiin Dragon Ace mungkin. Bukan itu Spellfire. Dragon Ace. Buat ini buat jadi listriknya tuh cepet banget ini. Tuh, seret kayak gitu-gitu. Parian gue tuh kalau misalnya jadi. Parian gue bisa kalah.
300 tuh kena. Oke, gue bantuin. Gak kena aja. Gak bisa ngeliat ke atas. Ini mereka lagi dia di sana. Gue tengah aja deh. Gue doain supaya menang. Sekarat darah ya. Nah, mati semua. Gue fokus mencurin kreatnya kalau misalnya gak ada orang. Abis itu cabut dia. Bahayanya beri ambil tren lagi. Yes, kelihatan. Kayaknya kuret hancur nih, cuma 2 orang doang. Gue pengen bantuin tapi cukup di tengah lagi. Gak gue kasih. Udah gue kasih dia yang tuh turretnya. Anjir. Tinggulnya gigi anjir. Empan sini. Yuk mati lagi anjir. Ngadain tayo nih. Misahin kan di hero. Skill yang itu tuh buat yang tadi yang gue tadi itu tuh. Buat apa tadi? Jadi ngebuat pusing lu. Set, musuh masih di sini udah mau ngelawan gue sih. Temen gue deh emang. Kan main. Dikit lagi. Gue bantuin. Dapat lah bagus. Memperkuat nih dapat ghosting. Posisi turret menang tim gue karena turret tengah gue nggak hancur, turret musuh yang turret baris pertama udah hancur semua jadi gue. Wah, langsung mau ngebikin ini ya. Gue maju nih. Double kill, triple kill. Tidak kena anjay. Terus kenapa gak lang- jadi kuningnya ngikut nyerang juga ternyata. Hampir triple kill. Gila. Warrior tuh misalnya emang lagi warrior gitu tuh. Lanjut pake skill 2 langsung tuh. Pakai skill 1, kalau bisa sebelum mulai tuh harus pakai skill 3 biar agak lebih gigi gitu. Musuh langsung ngedown itu. Broken me. Oke, langsung maju ke depan. Anjir, gue kena gue tuh, kayak asik gue. Set. Karet gue. Di dari belakang. Ganas. Karet lagi dari gue. 300 tuh kena. Gue caps dulu deh. Apa lanjutin ya. Kayaknya menang sih. Cuman musuh dikit lagi bangun. Tapi bisa menang. Terus. Injer. Wah, bener kan? Dikit lagi tipis tuh, harusnya gitu dari dulu. Soalnya kalau misalnya musuhnya udah dikit lagi mau bangun, bahaya juga. Biar nggak aman gitu. Kalau maksain mungkin gue enggak.
cuman Samuel kayaknya yang berhasil lolos, yang lainnya mati. Speed favorit gue Junaidi. Penjelasannya yang di video pertama udah gue jelasin ya. Tapi lumayan nih, menang turret banyak nih. Mereka turret tengah yang lapis pertama aja belum dihancur. Udah kill 4, mati 4, assist 10. Oke. Tetap gue lindungi nih, gue kasih pecahin nih turret tengah. Cari anjir, gak ada trend kita. Gue pake skill ultinya atau skill ketiga tuh biar bisa tahu musuh gitu gimana beradanya. Disitu ternyata gue swing lagi, mantap. Gue ke bawah dulu soalnya udah diserang, biar mereka duel di atas ya. Gue ngamanin turret bawah dulu yang kedua, lapis kedua. Percaya kok gue kasih menang. Tuh kan udah mati satu hijau, padahal pengen ikutan ya. Semua GG emang anjir. Mati. Ayo, serang. Gila, gitu juga. Mati. Ini nyerang bareng-bareng menang ya. Duh, jadi saya dulu deh yang mati ini. Jangan dipaksain anjir ke depan, gila. Ganas masalahnya. Cuma 1 detik lagi aku ada muncul. Gue ngambil tren kristal dulu. Mangga gue jadi. Let me do. Cepet. Jadi broken ini kurang lagi duitnya. Oke. Gila tuh panah. Panah alik. Double kill. Triple kill, anjay, bukan gua tapi anjir. Menang nih. Kalau kayak gini baru menang. Kok Arsenal belum dihancurin udah ngebet banget ke menang. Mampus. Ngelewain sini dulu. Menang. Gila.
mantap. Wah gila, skornya 31-18. Dia cuma ngancurin turret 2. Dia ngancurin turret 7. Tunggu gue. Soalnya gue tingkat 4 sih. Gokil lah emang Fahre itu. Kalau untuk kiri itu, kalau posisinya di tengah, dimana aja lah. Gue cepet naik kan. Naik cuma di 12 poin dulu kan. Oke, udah. Kayaknya untuk video kali ini segitu aja. See you guys. Always a hero comes home.